UMNO sedia kerjasama PH bentuk kerajaan di Perak. UMNO sedia bekerjasama dengan Pakatan Harapan PH termasuk DAP untuk membentuk kerajaan baharu di Perak sekiranya jajaran gabungan parti terdahulu tidak dapat diteruskan. Presidennya Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, buat masa ini UMNO seboleh mungkin mahu kerajaan yang dibentuk bersama Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu dan PAS di bawah pimpinan Menteri Besar terdahulu dikekalkan. Namun kita tahu daripada kenyataan Setiausaha Agung PAS dan Bersatu, maka satu perikatan akan diambil oleh UMNO dan Barisan Nasional PN bagi menentukan pembentukan kerajaan baharu di negeri ini. Ahmad Zahid ditemu bual wartawan selepas menghadap Sembah Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizuddin Shah di Istana Kinta di sini hari ini. Ianya akan mengambil kira semua pertimbangan politik agar kerajaan yang akan terbentuk merupakan kerajaan yang lebih kukuh dukungannya, katanya kepada pemberita selepas menghadap Sembah Sultan Perak Sultan Nazrin Muizuddin Shah di Istana Kinta di sini hari ini. Ditanya adakah pertimbangan politik itu termasuk kerjasama dengan PH dan DAP, Ahli Parlimen Bagan Datuk itu berkata kemungkinan itu ada tertakluk pada keputusan muktamad yang akan dilakukan pihak parti nanti. Kita akan lihat semua kemungkinan. Saya sebutkan seboleh mungkin kita kekalkan jajaran terdahulu, tetapi jika itu tidak dapat dilakukan, tentu ada penyelesaian yang harus dilakukan untuk melakukan penjajaran yang baru, katanya. Dalam pada itu, jumpa di Sri Satria seluruh Ahmad Faizal. Jumpa di Sri Satria, demikian seluruh Datuk Sri Ahmad Faizal Azumu yang mengumumkan meletak jawatan sebagai Menteri Besar Perak bersama-sama seluruh barisan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri hari ini. Sri Satria adalah kediaman rasmi timbalan Perdana Menteri yang terletak di Putrajaya. Beliau mengucapkan kata-kata seluruh itu selepas sidang media di kediaman lama Menteri Besar di sini untuk memaklumkan sudah menyembah surat peletakan jawatan itu kepada Sultan Perak Sultan Nazrin Shah semasa menghadap baginda di Istana Kinta di sini. Sebelum ini tular poster dengan kata-kata mengucapkan tahniah kepada Ahmad Faizal yang juga ahli Parlimen Tambun yang kononnya akan dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri. Ahmad Faizal yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun, cenderiang gagal mendapat sokongan dalam usul undi kepercayaan majoriti ahli Dewan terhadap Menteri Besar pada persidangan Dewan Undangan Negeri Dun semalam. Beliau hanya mendapat sokongan 10 undi berbanding 48 menantang, manakala satu berkecuali terhadap usul itu yang dibawa Dato' Abdul Manap Hashim, BN Pengkalan Baru. Selepas peja, UMNO sasar goncang Putrajaya. Politik Malaysia sebenarnya sudah tidak asing dengan isu Menteri Besar atau Ketua Menteri yang terpaksa meletak jawatan setelah kehilangan sokongan majoriti ahli Dewan Undangan Negeri Adun Negeri masing-masing. Pada tahun 1966, bekas Ketua Menteri Pertama Sarawak, Stephen Kalong Ningkan, mencetuskan krisis perlembagaan pertama di negara ini apabila beliau enggan mengosongkan jawatan setelah disingkirkan Yang di-Pertua Negeri atau Gabenor Sarawak ketika itu. Krisis Ketua Negeri hilang kepercayaan majoriti Adun disusuli Negeri Selangor pada tahun 1976 apabila Perdana Menteri Tun Hussein On yang baru sahaja mengambil alih kepimpinan negara tidak sehaluan dengan Menteri Besar ketika itu, Dato' Harun Idris. Usul tidak percaya terhadap Harun kemudiannya dibawa dalam sidang Dun Selangor dan bekas Ketua Pemuda UMNO Selangor itu terpaksa melepaskan jawatan selepas itu. Kemudiannya pada tahun 1977, Menteri Besar Kelantan ketika itu, Dato' Muhammad Nasir juga dipaksa meletakkan jawatan berkenaan setelah difahamkan melanggari arahan parti. Bahkan di Perak, krisis pertukaran kerajaan sudah berlaku pada tahun 2009. Apabila Sultan Perak ketika itu, almarhum Sultan Azlan Shah, memerintahkan bekas Menteri Besar Kerajaan Pakatan Rakyat PR, Datuk Seri Muhammad Nizar Jamaluddin meletakkan jawatan serta-merta.
Terkini, episod Menteri Besar hilang sokongan majoriti ADUN kembali berulang di Perak. Bagaimanapun, senario kali ini lebih menarik apabila penyandangnya, Dato' Sri Ahmad Faisal Azumu daripada Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu hilang sokongan majoriti sewaktu usul undi percaya pimpinan beliau dibentangkan pada sidang DUN Negeri hari ini. Paling mengejutkan, usul undi percaya itu dikemukakan oleh Dato' Abdul Manaf Hashim, BN Pangkalan Baru, dan diluluskan Speaker DUN Perak, Dato' Muhammad Zahir Abdul Khalid. Kedua-duanya ADUN UMNO yang menjadi sebahagian rakan kongsi kuasa Kerajaan Perikatan Nasional PN diterajui bersatu. Polemik politik terkini di Perak itu juga dijangka memberi implikasi besar pada kedudukan Kerajaan PN di bawah pimpinan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang sehingga kini masih dipertikaikan keabsahan sokongan terhadapnya. Hakikat itu diakui pakar perlembagaan daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM, Profesor Dr. Nik Ahmad Kamal Nik Mahmud, yang melihat perkembangan terkini negeri Perak bakal mempengaruhi usul undi tidak percaya terhadap Muhyiddin pada sidang Dewan Rakyat akan datang. Soal sama ada usul itu dapat dibentangkan atau tidak bergantung pada masa persidangan Dewan Rakyat. Bagaimanapun, kemungkinan senario sama akan berlaku terhadap Kerajaan PN dan Muhyiddin masih tinggi berdasarkan kes berlaku terhadap Ahmad Faisal hari ini, katanya kepada Sinar Harian semalam. Pandangan Nik Ahmad Kamal sememangnya berasas mengambil kira hubungan tegang berlaku antara Bersatu dan UMNO di peringkat kerajaan pusat, terutama sebelum usul pengundian Belanjawan 2021 di peringkat dasar berlangsung sebelum ini. Berikut adalah kedudukan kerusi Dewan Undangan Negeri Perak pada ketika ini. Ditambah dakwaan Muhyiddin dan Bersatu cuba membuli UMNO sewaktu berlangsung pilihan raya negeri PRN Sabah ke-16. Selain pemberian jawatan kabinet tidak penting, UMNO juga melihat Bersatu sebagai parti yang cuba merampas kerusi pilihan raya tradisional parti itu menjelang pilihan raya umum ke-15 PRU15 nanti. Senario berlaku terhadap Ahmad Faisal hari ini mungkin boleh menjejaskan hubungan parti-parti dalam PN di pusat, sebab sudah ada suara mengapa Perak boleh, pusat tidak boleh menentukan keabsahan sokongan kepada Muhyiddin. Saya juga tidak menolak kemungkinan polemik politik berlaku di Perak mungkin boleh merebak ke negeri-negeri lain seperti Johor dan Melaka. Yang jelas, PAS kekal menyokong Kerajaan PN meskipun ada dalam kalangan mereka dipujuk menolak kepeja Ahmad Faisal, kata Setiausaha Bersatu Perak Dato' Zainul Fazi Baharudin. Bagaimanapun, Zainul Fadzi yang juga ADUN Sungai Manik menolak dakwaan langkah politik terbaru UMNO itu sebagai gerakan kerjasama dengan Bersatu untuk membawa Ahmad Faisal menggalas jawatan kabinet di peringkat pusat. Berapa bulan lagi, berapa lama lagi hendak PRU15 kalau dia hendak pergi ke pusat? Masa mula-mula lagi? Masa mula-mula memang ditawarkan, tapi peja buat keputusan kekal di Perak sampaikan tergamak. Ada orang cakap ini drama Bersatu dan UMNO untuk buat dia jadi menteri, katanya. Sentimen sama turut dipersetujui saintis politik Profesor Dr. Wong Chin Huat yang menyifatkan dakwaan kejatuhan Ahmad Faisal sebagai usaha membawa beliau menyertai kerajaan pusat menjadi menteri penuh satu teori mencuit hati. Kalaupun ini kompromi yang Muhyiddin restui, beliau boleh melantik Ahmad Faisal sebagai menteri penuh bagi menggantikan kehilangan jawatan Menteri Besar. Langkah ini sekaligus boleh menutup kelemahan UMNO. Mengapa tidak? Cuma ini sekadar membuktikan kebenaran teori Bersatu ingin membalas budi UMNO di Sabah, katanya. Mengenai masa depan Kerajaan Perak selepas Ahmad Faisal dijatuhkan, Chin Huat menjelaskan UMNO mempunyai 4 pilihan sekiranya aspek pertukaran Menteri Besar sahaja berlaku tanpa membabitkan pembubaran DUN. Pilihan pertama, beliau berpandangan UMNO masih boleh mengekalkan pakatan politik kerjaan lama membabitkan 34 kerusi DUN dengan jawatan EXCO akan didominasi majoriti ADUN UMNO. Pilihan kedua pula adalah gabungan UMNO PAS, gerakan dan seorang ADUN bebas
yang membabitkan 29 kru Sidon. Bagaimanapun kerajaan ini tidak utuh dan boleh jatuh. Pilihan ketiga pula adalah dengan UMNO menjadi kerajaan minoriti dengan 25 kru Sidon, tetapi diperkuat dengan perjanjian kepercayaan dan bekalan dengan 24 adun PH bagi membolehkan usul belanjawan negeri Perak 2021 diluluskan. Pilihan terakhir pula adalah penubuhan kerajaan majoriti, 2/3 dianggotai UMNO dan PH. Antara empat pilihan berkenaan, saya pandangan UMNO lebih beruntung jika membuat pilihan ketiga diikuti pilihan pertama dan keempat, katanya. Sementara itu, Timbalan Pengerusi Parti Amanah Negara Amanah Perak, Datuk Seri Muhammad Nizar Jamaluddin, tidak menolak kemungkinan berlaku pembentukan kerajaan campuran membabitkan UMNO dan parti-parti dalam PH sekiranya Bersatu dan PAS enggan menyertai kerajaan baru dipimpin UMNO. Setakat ini, beliau menegaskan semua adun amanah belum dihubungi oleh pemimpin UMNO bagi mendapatkan sokongan berbentuk kerajaan baru. Mungkin ada pembentukan kerajaan campuran, namun segalanya terpulang pada budi bicara Tuanku Sultan Perak untuk menentukan komposisi pembentukan kerajaan negeri yang mana lebih sustain, katanya. Muhammad Nizar yang juga adun Sungai Rapat turut menjangka polemik politik di Perak akan memberi tekanan berganda kepada Muhyiddin dan Speaker Dewan Rakyat Datuk Azhar Hazisan Harun untuk meluluskan usul undi tidak percaya kepimpinan Perdana Menteri kerajaan PN itu pada sidang parlimen selepas usul belanjawan 2021 berakhir. Selain itu, ada kemungkinan proses pengundian bacaan ketiga usul belanjawan 2021 yang dijangka diadakan pada 17 Disember hadapan bakal menyaksikan Muhyiddin hilang majoriti, sokongan ahli parlimen dengan lebih ramai ahli parlimen UMNO menolaknya. Yang pasti, saya yakin isu ini akan memberi implikasi negatif sangat besar kepada kerajaan PN, katanya.